Untuk yang skill ni dia scale kan. Memang semua gitaris lah guna untuk solo. Hello. What's up guys? Keep it up. Hey, what's up guys? Keep it up. Hello, what's up guys? Keep it up. What's up guys? Keep it up. Dia pun dah mundur dah sekarang. Aku pun tak tahu kan. Aku pun boleh support lah dia. Check out lah dia punya YouTube channel Mohsin Askari. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama aku Khairi Imran. So, macam biasa lah. First sekali nak ajar gitar kan. Nak ada gitar. Aku, rutin aku memang akan lap dulu tali-tali ni. Dia karat lah. Tak tahu kenapa tu. Aku pakai tali Clayton. Tapi dia cepat sangat karat. Aku kena lap lah setiap kali aku nak main. Tak nak bagi karat-karat dia ada. Video ni aku nak ajar korang macam mana nak solo gitar dengan menggunakan pentatonic scale lah. First sekali aku akan terangkan kat korang note apa yang ada dekat tali nombor 6. First kali dekat ujung ni tali F. Dekat titik pertama ni G. Dua ni A. Titik ketiga B. Sebelah dia C. Selang satu D. Double titik ni E. Okay, hari ni aku nak ajar korang A minor pentatonic scale. So korang boleh solo lah gitar korang dalam key A minor bentuk pentatonic. Balik. Teknik dia aku ajar korang kat sini. Aku ikut nombor ikut jari. So starting dekat A. First kali mula dia macam ni. 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4. Okey, nombor tu adalah jari aku ni lah. 1 4 1 3 eh. Okey, kalau korang tak faham, korang boleh tengok je atas ni. Aku ada tahu dia punya tu. So situ je korang boleh tahu dah kat mana kan. Simple je. Pentatonic scale ni simple sangat. So kat lepas ni korang dah tahu benda ni, korang dah boleh solo. Pentatonic scale ni pun dia ada solo dia major dan minor. Okey, aku nak ajar trick dia dekat korang hari ni. Kalau korang nak solo pentatonic scale ni dalam key major pun dia boleh. Tadi A minor, jari tunjuk aku ni dekat A. So dia pergi macam ni. Kalau A major, dia punya trick dia jari hujung, jari last aku ni, apa ke nama panggil jari? Entah dia. Jari last aku ni dekat A. Faham? Bentuk dia sama. Kau ulang je balik. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Kalau C major, at major last kau ni dekat C. Kalau kau nak main C minor, jari tunjuk kau ni dekat C. Tip solo dia adalah bila aku main key A minus, ingat tak video lepas? Kalau tak tahu, kau boleh refer balik video lepas. Key A minus sama dengan C major. So kalau aku main key C major ke ataupun A minor, kau boleh solo je dalam pentatonic scale A minor ni. Itulah keunikan music dan gitar lah kan. So lepas ni korang dah boleh solo macam mana yang korang nak.
Cuma korang perlu praktis sikit lah kan. Ingat je, tu je tips dia. Minor, jari tunjuk ni dekat root note dia. Kalau major, jadi last ni dekat root dia. Root tu maksudnya permulaan key apa yang korang nak main. Korang try lah. Kat rumah korang ada gitar kan, korang ambil try lah. Note ni senang je. Kalau korang tak faham dekat key-key yang key tu, key-key dadah tu, key tu korang boleh tengok pada video yang lepas. Korang boleh refer pada video lepas. Kau suruh kau main C major, kau solo lah. Lepas tu kau tengok lah dia punya muka macam mana kan. Takde lah. Tu lah video hari ni. Korang jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel ni. Pandai-pandai lah subscribe lah. Tu je lah. Kan? Ciao lah.